Oke guys, di sini sekarang ada ring LED atau lampu ring seperti ini. Ini lampu saya ini tadi malam tiba-tiba mati. Untuk lampu seperti ini ada 3 mode menyalanya. Oke, ini saya kasih tegangan dulu. Oke, saya nyalakan. Nah, seperti ini, sekarang hanya tinggal satu mode saja. Tinggal satu mode saja. Yang mana di sini seharusnya ada 3 mode. Jadi ada 2 mode yang bermasalah. Ini mode lampu putih, dan ini sekarang seharusnya sudah berganti agak kuning. Lalu di sini untuk lampu kuning mati. Karena di sini sebenarnya ada 3 mode, putih, agak kuning, kuning, yang paling kuning. Nah, di sini untuk ring LED seperti ini biasanya ada 2 jenis lampu, 2 jenis warna yang ada di dalamnya ini, yaitu lampu putih dan lampu yang berwarna kuning. Dan untuk menjadi 3 mode itu biasanya ada seperti ini, putih, lalu ini seharusnya semi kuning, agak kuning, lalu ini yang paling kuning. Oke, jadi seperti itu kerusakannya. Jadi ada satu mode yang mati sehingga menyebabkan 2 mode tidak bekerja, kurang lebih seperti itu. Oke, di sini saya bongkar dulu untuk lampunya. Nah, oke. Lampunya sudah terbongkar seperti ini bagian dalamnya. Nah, ini ada lampu LED yang melingkar. Nah, oke, ini sudah terbongkar semuanya. Nah, di sini terlihat. Nah, ini dia, ternyata ada kabel yang putus. Ini kabel yang warna putih. Ini ternyata putus. Nah, ini dia. Ini putus, dan untuk warna putih ini adalah jalur untuk lampu yang warna kuning. Oke, ini akan saya sambung dulu.
Nah, ini tadi untuk yang merah ternyata juga sama, hampir putus. Ini disenggol sedikit saja sudah putus. Jadi di sini sekalian untuk menyambung kabel warna merah dan warna putih. Oke, ini sudah disambung dan sekarang dicoba dulu. Oke, tes nyalakan. Nah, oke, ini sudah normal kembali. Sekarang sudah kembali menjadi 3 mode. Oke, ini yang warna putih. Ini yang semi kuning, agak kuning. Dan ini yang warna kuning. Oke. Joss, mantap. Seperti ini guys. Jadi untuk proses perbaikan ring light ini sangat mudah sekali. Untuk teman-teman yang bisa memperbaiki, ini sebaiknya diperbaiki sendiri saja. Kalau untuk yang tidak memperbaiki, untuk yang tidak bisa memperbaiki, karena untuk ring light sendiri ini harganya juga murah, maka bisa beli lagi, bisa beli baru.
untuk yang bisa memperbaiki sendiri. Nah, ini lebih baik diperbaiki sendiri saja, seperti ini tadi caranya, sangat mudah sekali. Oke guys, bila informasi ini bermanfaat, silahkan klik tombol jempol ke atas, klik like, klik suka. Untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel YouTube Bikom Ludoyo Blitar dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, sekian. Terima kasih. Thank you.